Hari demi hari terlewati. Pikir semua sudah selesai, tapi ternyata masih saja berlanjut. Bahkan pertumbuhan korban semakin banyak. Dan sekarang kita semua terpaksa untuk terus mengikuti keadaan. Dengan sebutan new normal, semua orang kembali beraktivitas seperti biasanya. Namun harus tetap mengikuti protokol yang ada. Sudahlah, kapan ini akan selesai? Apa yang harus aku lakukan? Andai aku bisa melakukan apapun sesuka hatiku, rasanya semua akan mudah untuk dilakukan. Berdaya diriku yang mempunyai keterbatasan ini. Kenapa harus seperti ini? Tidak. Aku bisa menjadi diriku. Aku yakin aku bisa melakukan apapun sesuka hatiku. Walaupun dengan keterbatasanku, aku yakin aku bisa melakukan apa yang ingin aku lakukan. Aku akan tunjukkan kepada dunia bahwa aku bisa menjadi seorang yang luar biasa. Aku akan belajar lebih giat. Walaupun keindahan dunia tak dapat kunikmati, namun aku masih bisa tetap mendengarkan nada-nada irama yang indah. Walaupun aku sulit untuk melakukan hal yang aku mau, namun aku masih tetap bisa membuat orang lain tersenyum. Dan walaupun aku terlahir dengan keterbatasan, namun aku masih bisa menjadi seorang yang hebat untuk keluargaku. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Perkenalkan, nama saya Willy, 24 Februari 2003. Awalnya itu kenapa bisa piano, tahu peka dengan nada, sebenarnya lagi-lagi awalnya dimulai dari bernyanyi. Aku cita-cita mau menjadi artis yang berdiri sekarang pada umumnya. Jadi, maksudnya aku pengen seperti artis-artis pada umumnya yang menghiasi industri musik Indonesia, yang berkarya di bidang musik, seni, dan aku pengen bisa bikin lagu dan notasi nada, menghibur para rakyat Indonesia. Jika kalian mempunyai suatu cita-cita, kalian gak boleh berhenti untuk mengejar cita-cita. Seperti ketika kita menginginkan sebuah barang, kan kita mati-matian ingin mendapatkan barang tersebut. Jadi, kalau kita ingin mengejar cita-cita itu, jangan pernah berhenti, teruslah berlari, dan jangan pernah ada rasa yang namanya capek, sampai kita berhasil mendapatkannya.